Berikut ini cara untuk pasang yang namanya kartu memori di HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin pasang kartu memori berikut ini, nah di sini saya siapkan ada kartu yang namanya SanDisk, kemudian ada kartu SIM. Jadi kalau kalian yang pakai kartu memori pastikan kalian beli yang ori karena rugi kalau kita beli yang KW. Setiap data yang kita isi itu akan hilang kalau yang KW karena dia cepat rusak. Nah, selanjutnya kalian siapkan SIM ejector seperti ini. Kemudian baru kalian cari tempat slotnya. Di HP Oppo yang saya gunakan itu di sini. Nah, itu kan ada satu slot dan sampingnya ada lubang. Setiap Oppo kadang beda-beda tempat. Silakan sesuaikan. Untuk HP tidak perlu dimatikan. Saya matikan layar saya seperti ini. Kemudian kalian masukkan ke lubangnya itu. Nah, kalian tekan sedikit. Nah, sampai keluar seperti ini. Lalu kalian tarik. Kalau Oppo yang saya gunakan ini dia pakai slot SIM yang sandwich seperti ini depan belakang. Nah, ini ada dua slot SIM dan depannya itu ada SD card. Jadi untuk memasukkan SD card kalian sesuaikan dengan lekukan yang ada di slotnya. Seperti ini. Dia menghadap ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk SIM-nya di sebelah ini sesuaikan dengan lekukannya itu. Nah, bisa kalian dia tidak mudah mau lepas. Lalu kalian masukkan di sini. Kalau terbalik dia tidak akan mau bisa dimasukkan. Jadi kalian balikan, kalian masukkan. Setelah itu kalian lihat hasilnya. Nah, tunggu sebentar, operatornya sudah aktif. Untuk kartu memori bisa cek di file saya. Biasanya kalau normal dia akan terbaca. Ini kartu yang saya masukkan itu memang sudah rusak, jadi memang tidak terbaca lagi. Jadi seperti itu caranya, silakan dicoba.